Kami dari Kabupaten Pulang Bawang Barat akan menyampaikan nanti kebutuhan PKP ATBM yang butuh pendanaan. Yaitu yang pertama yang akan kita cari yaitu permasalahan anak yang ada di lingkungan. Permasalahan anak yang ada di lingkungan yang kami temukan di Kabupaten kami yaitu ada kekerasan, pencurian, narkoba dan miras, dan seksual. Yang kami ambil contoh di sini yaitu tentang narkoba dan miras. Jadi permasalahan anak yang ada di lingkungan kami ambil narkoba dan miras karena salah satu prioritas masalah yang ada atau masalah yang dihadapi anak ini adalah sangat rentan dipengaruhi oleh obat-obatan terlarang seperti narkoba maupun miras. Jadi sangat perlu memberikan edukasi atau pendidikan kepada anak-anak sejak dini mengenai bahaya narkoba dan miras bagi anak-anak, apalagi miras ini sangat marak di lingkungan. Jadi untuk narkoba ini, ibu bapak-bapak di daerah kami yang sering kami temukan yang dilakukan oleh anak-anak dari usia SD sampai SMA yaitu lem. Jadi pengaruh lem iPhone. Lem apa lem? Lem. Ya, lem. Mereka ini beli lem di warung untuk dihisap. Jadi mungkin kalau untuk obat-obatan yang dimakan untuk belum benar itu hanya memakai lem itu. Yang kedua yaitu yang sering kami temui yaitu miras, yaitu sering mengonsumsi kuah. Kalau daerah kami banyak yang mengonsumsi menyebutnya susun berbu. Iya, izin Bu, izin sebentar. Ibu tadi nyebut apa minumannya apa tadi? Tuak. Tuaknya jangan ke sini Bu, saya mau duluan. Jadi tentang permasalahan ini, potensi yang kami miliki oleh komunitas ini yaitu kami bekerja sama dengan masyarakat desa. Masyarakat desa ini yang kami tujuh yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, ya. Terus ada lembaga organisasi masyarakat atau ormas. Ini kami bekerja sama dengan ormas Pospera. Jadi ormas Pospera di sini adalah posko perjuangan rakyat. Pospera ini mengawal nawacita Presiden Jokowi. Jadi apa itu namanya segala kegiatan yang dilakukan oleh Pospera ini adalah mengawal pemerintahan Presiden Jokowi, mengawal nawacita. Jadi di Pulang Bawang Barat kami sudah bergerak untuk operanya. Jadi kami mempunyai moto bergerak bagai angin, bertindak bagai badai, ya. Jadi salah satu program kerja kami yaitu perlindungan anak dan perempuan. Selanjutnya yaitu ada forum ini FK2 TBT yaitu forum komunitas kader Pulang Bawang Tengah dan komunitas pojok Pulang Bawang Barat. Nah, selanjutnya yaitu pihak sekolah, anak-anak usia dini atau anak-anak usia SD, SMP dan anak SMA dan ibu PKK. Solusi yang kami tempuh untuk menyelesaikan permasalahan ini diperlukan peran pengawas kajian anggaran. Anggaran dana ini dalam anggaran dana APBDES dalam membentuk atau memberikan edukasi secara komprehensif kepada anak-anak agar terhindar dari bahaya narkoba. Usulan kegiatan yang kami lakukan yaitu yang pertama membentuk gerakan masyarakat desa anti narkoba. Yang kedua yaitu sosialisasi bahaya narkoba bagi anak dan remaja. Kedua kegiatan tersebut masuk dalam kategori program bidang pemberdayaan masyarakat. Usulan kegiatan dan pembiayaan, yang pertama yaitu kegiatan yang diusulkan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat desa terhadap bahaya narkoba bagi anak-anak. Nah, terus memberikan pendidikan sejak dini mengenai bahaya narkoba bagi anak-anak. Yang kedua, yang ingin dicapai dari kegiatan anak-anak desa, ya, terbentuknya forum gerakan anti narkoba bagi anak-anak. Yang kedua yaitu anak-anak
di desa mengalami bahaya narkoba, sehingga dengan pemahaman ini dapat mengambil sikap untuk menghindari narkoba. Yang terakhir yaitu pembiayaan. Pembiayaan rencana anggaran biaya bidang pemberdayaan masyarakat desa, yaitu dari kegiatan pembentukan gerakan masyarakat anti narkoba dan sosialisasi bahaya narkoba bagi anak. Jadi ini harapan kami dari PATBM Pulang Bawang Barat, desa harapannya Desa Ramah Anak dan Kabupaten Layak Anak 2020. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Iya. Masih ada lagi?